gimana nih weekend kalian? Bosen? Nggak ada kerjaan? Tenang aja, ada Mr. Soccer yang siap menghibur kalian di Sok Terapi. Di episode kali ini, Mr. Soccer udah nyiapin jebakan-jebakan pilihan yang dijamin bikin weekend kalian lebih seru pastinya. Mau tahu jebakannya kayak apa? Eits, rahasia dong biar makin bikin penasaran. Jadinya Soccer nungguin Mr. Soccer terus. Kalau weekend gini emang enaknya ngabisin waktu jalan-jalan di mall sih, ya nggak Soccer? Kayak Mr. Soccer nih lagi ngabisin waktu di Kuningan City Mall. Nah, biasanya buat cewek-cewek zaman now, apalagi yang hobinya belanja dan ngidam barang-barang branded dengan harga murah. Mr. Soccer ketemu satu toko yang pas buat kalian, namanya City Closet. Tapi Soccer hati-hati ya kalau lagi jalan-jalan ke mall, coba tengok kanan kiri depan belakang deh. Siapa tahu tiba-tiba ditemenin agen Mr. Soccer, kayak yang satu ini nih. Ayo Bu, kesini kita lagi promo gede-gede nih Bu. Ini ya. Nih, 80% loh Bu, di sini lebih. Duh, mbaknya serius banget belanjanya. Hati-hati lihat kanan kiri mbak, siapa tahu ada yang lewat ntar. Nah, sebelah sini kak, kakak boleh pilih. Nih, yang merah ini bagus buat kakak. Tuh, bener kan ada yang mau ikut belanja tuh. Nah, lain lagi reaksinya sama mbak-mbak yang satu ini nih, Soccer. Nah, di sini. Boleh beliin dulu. Wah, itu bener ya, Soccer. Ayo Bu, dibeli bajunya. Murah-murah loh, dijamin nanti dapat bonus deh sama mbaknya. Tuh, bonusnya udah dateng tuh. Ayo kakak, boleh dilihat nih bajunya. Kita lagi diskon 80% loh. Nah, kalau mbak yang satu ini pasti mau belanja buat pacarnya ya? Mau dong, Mr. Soccer juga dibelanjain. Cie-cie, mesranya pasangan ini. Ayo pak, dicari yang pas buat ibunya. Sebelah sini, boleh dulu ya. Kagetnya kompak bener pak. Keren kan lukisannya Soccer? Lukisan adalah salah satu karya seni cabang seni rupa. Lukisan ada beragam jenisnya. Lukisan yang kayak gini termasuk sebagai seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi merupakan seni rupa yang dibatasi dengan 3 sisi, yaitu sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi. Atau arti singkatannya adalah karya seni yang memiliki volume dan ada di dalam sebuah ruang. Ternyata manusia itu sudah melukis 6 tahun lebih lama dibanding menulis loh Soccer. Contohnya tuh lukisan-lukisan yang ada di gua-gua tempat tinggal manusia prasejarah. Nah, kali ini Mr. Soccer juga udah membuat pameran lukisan 3D yang beneran real. Ayo kakak sini, kita lagi pameran lukisan juga. Kakak bisa lihat kayak lukisannya muncul gitu kayak ada di depan kakak. Tak kira lukisan beneran. Nggak taunya lukisan yang bisa bikin shock terapi. Masnya jalan sendirian aja tuh Soccer. Gimana reaksinya ya kalau kita kagetin? Kita lihat yuk. Coba lihat, perhatiin, nanti lukisannya bisa berubah dong. Kakak harus fokus ya. Hati-hati mas, nanti berubah loh lukisannya.
sama kayak rambutnya. Nah, kalau mas yang jomblo ini disamperin banyak yang cantik, tertarik gak ya? Bapak fokus aja gitu ya, fokusnya pasti bakal berubah. Kaget ya mas, gak gigit kok lukisannya. Bapak mari silakan, kita ada... Lain lagi reaksinya sama bapak yang satu ini nih soker. Kita lihat reaksinya yuk. Loncat ya pak. Nah kalau ibu yang ini mana pasangannya bu? Jangan-jangan bapak yang tadi. Dingin ya bu. Bisa buat kipas angin juga kalau panas. Halo mas. Aduh masnya ganteng-ganteng tuh. Tertarik lihat lukisannya atau sama mbaknya? Coba liatin, perhatiin deh, fokus. Nanti lukisannya bisa berubah loh, mas. Kaget ya, mas? Maaf ya. Kalau mas yang satu ini serem banget ya tampaknya, soker. Yuk, kita lihat reaksinya kalau dikerjain. Soker. Sok terapi keren banget. Oke banget. Sok terapi syok banget. Nah, Soker, gimana dengan dua penjebakan tadi? Seru kan? Mister Soker udah nyiapin penjebakan-penjebakan lainnya yang gak kalah serunya. Penasaran? Jangan kemana-mana ya. Habis ini Mister Soker bakal balik lagi.